Hari ini open gap up di atas MA 200. Ya, semoga masih bisa lanjut. Kalaupun memang koreksi, patokan support terdekatnya itu ada di area gap yang terbentuk pada open hari ini. Oke. Kita lanjut ke saham Abah. Gak usah dibahas, biarin aja dia naik. Agi gayanya bisa ubah cut loss dari 1795 ke 1955, jadi break even. Untuk manajemen resikonya, untuk belinya sih ya belum. Kita lihat price action lebih lanjut. Via lewat BEPS pada tanggal berapa ini, 15 kemarin dia break atas 4990, aturan oke dibeli. Bagi yang berminat ya silakan antri di sekitaran 5000 ataupun langsung disikat di harga-harga sekarang juga ya, enggak begitu jauh juga jaraknya dari patokan entry pointnya sama harga-harga sekarang. Untuk targetnya ada di 7000. Terus BP gak usah dibahas, masih terpantau aman. BRPT hari ini dia break fraktur 915, biarin aja, kayaknya masih oke. Bumi juga masih oke, dia gap up 5%, mendekati high sebelumnya di sekitaran 90. Yang udah punya di harga 69 sampai 70 ya di hold aja dulu. Dibungkus cuannya juga gak masalah, pindah ke saham-saham yang kemungkinan punya potensi. Cap 7%. Candlenya engulfing, biarin aja. Casa lewat, CMNT juga kayaknya lewat. Cepin gak ada apa-apa, kita lewatin aja dulu. Ya oke lah, dia break fraktal doang. Yang bagusnya ya kalau dia tembus 6000, itu pun juga kalau Dharma lanjut 5,6% di hold aja dulu. Film 9% lagi, udah mendekati 3000, di hold aja dulu yang punya di sekitaran 1200. CBP masih boleh di hold selama 9200 gak tertembus trailing profit. IMPC lewat, ITMG juga masih terpantau aman selama 31250 trailing profit gak tertembus. Target berikutnya ada di 40000. Kalbe lewat, ya lewat lah. Link lewat, MT lewat, Raja pasti masih lanjut. 2,5% candlenya kurang bagus, kayak hanging man. Secara keseluruhan masih uptrend sih, kita tinggal nunggu belinya di berapa, mungkin tunggu pullback dulu terus yang ngeliat price action. Richie lewat RMKE, ship lewat, SSMS ya masih tertekan, take profit 1400, tapi secara keseluruhan masih uptrend, kayaknya masih aman. Ngeliat dari pasar IHSG nya juga kayaknya udah mulai recovery, berada di MA200 kan tadi yang kita udah bahas. STAA masih di hold aja selama 1 bulan ini. Cut loss nya masih ada di 1180. TBIG juga ya masih boleh di hold, targetnya ada di 3080. Kalau misalnya dia lanjut 3200 ya 3150 menjadi target berikutnya. Maksudnya TP kedua. Tag lewat, Timas lewat. Kita marking aja dulu, kayaknya ini berat.
record pointnya ada di 2890. Terusnya trailing profitnya ada di 2560 untuk average up-nya ya ini. Yang buat yang buka posisi baru ya okay juga sih. Tower lewat, masih nunggu transaction lebih lanjut. WNVR ya masih boleh di hold lah selama 4710 nggak tertembus. Sayangnya candle hari ini rejection, gak ditutup di atas fraktal 5025. Tapi secara keseluruhan masih uptrend. MACD-nya juga pengen golden cross di atas 0. Jadi ya dipantau aja. Ya udah. Jadi untuk besok yang sekiranya bisa langsung dibeli itu cuman ada BEPS yang belum jalan terlalu jauh. Oke, sampai jumpa di hari Kamis. Terima kasih.